bertiga dengerin. Kalau sampai lo bertiga kabur dari sini, lo bakal mati. Lo tau kan di sini? Di sini kampung golai. Nyawa itu nggak ada artinya. Paham? Ya udah masuk. Masuk. Banget sih, buang-buang waktu gue lo. Yuk buruan. Laras! Taki! Mau kemana lo buru-buru banget? Apa kabar lo? Ya gini. Biasa lah gue ngantar mangsa. Gimana? Masih nyopet lo? Ya masih lah. Makanya kapan-kapan lo ikut gue nyopet. Nama ini nih temen gue, Alif namanya. Kenalin. Alif. Boleh juga nih cowok, ganteng lagi, bolehlah gue kenalan sama dia. Tadi tuh dia sempet nanyain lo, makanya pas mau berangkat nyopet, gue ajakin lewat sini sekalian, biar kenalan sama lo langsung. Bisa aja lo. Kali aja kan, gak ada yang tahu. Bawa berapa orang? 3. Yaudah deh, gue kasih lo nyokap gue dulu ya. Main dong sekali-sekali ke salon pijit nyokap gue. Kalau ada cewek yang baru gue mau. Santai lah, tenang. Ada, pasti ada yang baru setiap hari. Gue jamin lo pasti ketagihan. Oke? Okay? Oke. Okay. Malam ini ya? Bye. Mana satu lagi? Kabur satu. Hah? Mangsa yang mana? Yang kerudungan. Aduh, sialan. Dia pakai apa? Kerudung. Iya, kerudung. Ya udah santai aja. Toh dia enggak bakal bisa kemana-mana. Kalau ketemu sama orang golai pasti langsung habis. Tenang. Aku juga loh. Yaudah, gue cabut duluan nih. Sampai ketemu ya. Mau gak lo sama dia? Enggak lah. Astagfirullahaladzim. Salah satu korban penculikan Laras ternyata seorang muslimah. Mau kabur kemana dia? Iya, gue harus cari cara untuk nolong perempuan itu.